Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya di channel YouTube Ahmad Zeta ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan pada Anda bagaimana cara memotong video di CapCut atau CapCut ya. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung atau ada tangga atau teman-teman grup saya atau teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara memotong video di CapCut. Jadi bagaimana mas cara memotong video di CapCut itu bagaimana gitu kan ya. Oke, langsung saja ke materinya, langsung ke tutorialnya ya. Oke, untuk sebelum menonton video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment dan subscribe ya teman-teman. Gas ya, langsung kita gas. Oke, di sini saya akan menambahkan salah satu video ya, video untuk teman-teman bagaimana cara memotongnya ya. Contoh kita di sinilah yang 21 detik ya, kita tambah on proses ya. Sangat simpel sekali bagaimana cara untuk memotong video di CapCut ini, nanti teman-teman bisa mempraktekkan ya. Yang masih belum bisa, teman-teman bisa kunjungi channel Ahmad Zeta untuk mendapatkan tutorial-tutorial update sekilas atau seputar bisnis atau edit video, internet marketing dan digital marketing ya. Masih mengompres ini mas ya, ini mengompres ya. Sabar ya. Saya mau upload ini. Oke. Oke, langsung kita coba ya. Langsung kita coba di sini. Contoh Anda mau memisahkan antara video ini ya, hijau dan ini ya. Klik video ini dan ada tulisan di sini bagi. Otomatis video Anda sudah terpotong bagi ya. Nah ini klik bagi, yang penting videonya diklik dulu ya. Seperti itu aja untuk memotong video ya. Sini klik videonya, nah, hapus. Nah, berarti kan sudah seperti itu saja ya untuk memotong video di. Nah, cuma pengen sampai di sini sampai perjalanan saja. Berarti klik video dibagi, diklik yang hijaunya ini ya, yang kanan dihapus. Dan akhirnya ini dihapus biar tidak ada watermark CapCut-nya. Oke, seperti itu saja. Semoga bermanfaat untuk tutorial cara memotong video atau membagi video di CapCut atau CapCut ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe di channel Ahmad Zeta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.